Sulam Alis Duo Serigala cek. Ini dengan Pamela Savitri, Duo Serigala dan maminya. Jadi Pamela sama maminya mau retouch Sulam Alis guys. Sebelumnya Pamela sama maminya dulu udah pernah sulam di tempat lain. Ya, kalau Pamela udah pernah disulam alis di Rosidi ya. Jadi ini mau sulam alis yang ketiga untuk Pamela. Kalau maminya baru yang pertama. Ini proses pengerjaannya. Ini alis Pamela masih bagus guys. Cuman Pamela pengen lebih kelihatan lebih cetar lagi guys. Tuh ya. Jadi ada serat-seratnya supaya kelihatan lebih natural, lebih padat ya. Tentunya bangun tidur udah cetar, nggak perlu pakai pensil alis lagi. Ini punya Pamela. Teman-teman jangan lupa kepo Instagramnya ya, Pamela Savitri Duo Serigala. Coba teman-teman lihat pengerjaannya ya, benar-benar gak berdarah. Coba di zoom ya. Jadi bulu alisnya tetap utuh dan bulu alisnya supaya kelihatan lebih banyak guys. Ini maminya ya, kalau maminya request pengen yang full ya, yang gradasi ya. Jadi teman-teman nanti di sini bisa request ya, mau model yang seperti apa, banyak teman-teman bisa request. Ini hasilnya ya, punya Pamela ya. Jadi Pamela suka yang ada lengkungannya gitu guys. Katanya jadi tambah keren ya, jadi tambah cantik. Ini hasilnya. Jadi benar-benar bangun tidur langsung cetar. Teman-teman nanti bisa request ya, semua teknik ada. Ini hasilnya. Jadi ini udah 3 kali sulam ya, makanya cetar banget guys. Jadi dulu udah pernah sulam di tempat lain, terus disulam alis Rosidi. Nah diretas lagi. Ini yang sulam alis yang ketiga. Ini maminya juga ya. Coba teman-teman lihat. Jadi kalau belum pernah sulam sama sekali, nanti bisa request yang lebih soft ya. Tapi teman-teman kalau untuk yang udah pernah sulam, nanti kita cek kondisinya. Kalau perlu dihapus, kita hapus. Tapi kalau memang bisa langsung ditimpa, kita bisa cover up dengan sulaman yang baru. Jangan lupa teman-teman ya, follow Instagram Sulam Alis Rosidi Jakarta, TikToknya juga. Jangan lupa kepoin juga Instagram Sulam Alis Rosidi Jakarta.